guys, bertemu lagi di channel kesayangan kita. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dan terupdate dari channel ini. Dan jangan lupa like, komen dan share-nya ya. Tonton video ini sampai habis ya, biar gak ada kesalahpahaman. Kini menjadi salah satu pedangdut ternama, perjalanan karir Ayu Ting Ting terbilang tak mudah. Sang ayah, Abdul Razak, pun membeberkan perjuangan putrinya di masa lalu. Melalui acara Brownies Trans TV Official, orang tua Ayu Ting Ting diundang. Ayah Razak ceritakan satu kejadian yang masih terus diingat. Ada cerita apa sih di balik burger? Tanya Ruben Onsu pada Ayah Razak. Ayah Razak lantas mengungkap masa sulitnya saat Ayu meminta dibelikan burger di stasiun. Kala itu, Ayah Razak takut untuk membelikan putrinya burger lantaran uang yang ia bawa pas-pasan. Iya, jadi ini tuh ceritanya dulu kalau Ayu mau rekaman. Dia ke Jakarta kan? Naik kereta, angkot, ayah sering nyusul, ucap Razak. Punya uang sedikit, kayak 100 ribu aja itu besar banget ya, lanjutnya. Dia minta dibeliin burger yang di stasiun katanya, tapi karena pas-pasan, ayah mau beli cek duit dulu, cukup enggak duitnya buat ongkos pulang. Akhirnya, waktu itu cukup buat beli satu, buat dia aja, kenang Razak sembari berlinang air mata. Ayu Ting Ting kemudian membenarkan cerita ayahnya dan mengaku bahwa makanan itu dulu cukup mahal untuk dirinya. Kalau ada uang, biasanya kita beli. Cuma ya kalau ada aja karena kan lumayan mahal burger buat kita dulu, tambah Ayu. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.